lagi bersama saya Stefan Tamunan di Loco Stock dan kita masih ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Tovan Irwandi dan kita sekarang ada di cozy living roomnya rumahnya Tovan nih. Tadi kita udah kemana-mana ya guys, jadi udah dari area ikan mas koki, udah dari area pemancingan, kemudian kita juga tadi dari area samping rumah tempat pembiakan ikan ya, dan sekarang kita berakhir di sini. Cie. Di segmen terakhir ini kita akan ngomongin tadi sempet nanya nih omsetnya, kalau boleh tahu nih berapa sih Van? Terus lo ada target nggak yang harus dicapai gitu? Oke, omset ya, omset kira-kira aja range lah, range. Kayaknya berat banget nih pemirsa ya ngeluarin angka. Ya, sekitar 400-an lah. Oke, iya. 400-an sebulan, kurang lebih ya. Kira-kira lu punya target nggak sih untuk setahun ke depan, 6 bulan, satu semester gitu? Target gue adalah gini, di terakhir gue belanja... Ini dari semua bisnis ya, Pak? Iya, dari jadi semua bukan bisnis. Hanya... Terakhir gue belanja tanah itu tahun 2009. Iya. 11 tahun nih vakum gue beli tanah, iya, karena iya, harganya terlalu mahal. Mungkin target gue ke depannya ya, di gue tadinya memang akan beternak kontrakan lagi, iya. Karena kalau dari kontrakan gue sekarang, itu sekarang udah kehabisan lahannya. Udah semua udah gue bangun-bangunan, jadi tinggal vertikal doang, bisa horizontal lagi, itu pertama dari kontrakan. Terus kalau dari pemancingan sendiri, menurut gue, gimana ya, itu udah bisnis yang sangat autopilot. Gue gak pernah pegang itu lagi, itu benar-benar karyawan gue yang gue delegasikan, gue percayakan kepada mereka bahwa ini bukan punya gue loh, ini bisnis lu. Iya. Gue di restoran aja. Iya. Terus yang apalagi nih, makanan anjing. Itu juga gue punya, puji Tuhan gue punya loyal customer, yang mereka base-nya adalah orang-orang yang appreciate apa yang gue buat gitu ya, dan mereka kasih ke doginya dan doginya happy dan mereka happy. Itu jadi tidak hanya customer tapi jadi temenan tuh gue sama customer gue itu temenan sampai anjingnya mati ibaratnya. Termasuk gue kayaknya abis ya. Selama doginya masih hidup dia pasti masih beli makanan sama gue. Terus di ikan koki sendiri itu buat gue masih dalam tahap tantangan nih, karena gue ingin tumbuh, ingin besar supaya nanti anak gue siap lah, ini bekal buat dia. Terus legacy ya? Legacy, buat gue pribadi ya, balik tadi, gue passion gue di Rolex memang. Oke, di jam ya. Gue postpone sedikit karena memang kondisinya COVID begini, dan gue yakin ketika daya beli bagus lagi itu akan oke lagi, seperti tahun 2018-2019. Sedikit mengenai autopilot. Ini menarik nih pemirsa, karena saya pernah dengar nih ada orang bilang gini, kalau kita berbisnis itu yang benar adalah kita itu nggak habis waktunya ngurusin bisnis itu, tapi justru bisnis itu bisa jalan dengan sendirinya akhirnya. Tanpa kita pun bisnis itu juga harus berjalan dan menghasilkan. Itu satu hal yang penting juga nggak sih, Van? Dan itu nggak lepas dari pegawai kan sebenarnya? Iya. Tidak hanya pegawai. Iya. Pegawai itu mitra kita juga kan. Iya, mitra kita yang membuat kita sukses. Kita nggak bisa sendirian. Iya. Iya. Balik lagi, yang lebih pintar dari gue banyak. Yes. Yang lebih hebat dari gue banyak. Tapi gue ini memiliki keahlian memanage orang. Oke. Gue ini salah satu yang gue bisa di apa sih? Gue bisa memanage orang. Yes. Dan bagaimana gue jadikan di mereka satu tim, ibaratnya sebuah pasukan atau tentara di perusahaan gue. Yes. Yang bisa bekerja buat gue. Nah, bicara tentang autopilot, why itu penting? Yes. Karena bila tidak, ini justru akan terjebak. Nih, gue bagi sedikit tips bagi sedikit tips nih. Kadang-kala untuk startup, pebisnis pemula, yang jadi masalah apa sih? Dia terjebak di bisnis. Yes. Jadi dia bekerja lebih gila daripada karyawannya di bisnis. Yes. Sehingga waktunya habis di bisnis itu. Termasuk gue juga atau apa? Capek banget. Dia habis waktu lebih dari karyawan, bahkan dia nggak punya waktu buat keluarga karena semua di sacrifice buat ini buat bisnis gue loh. Salah. Itu salah. Bisnis yang bagus adalah dia punya sistem. Yes. Di mana sistem itu akan meleverage lu. Yes. Ketika bisnis lo makin maju, lo makin punya waktu. Benar. Itu benar menurut gue. Karena business is not business. Ah, itu dia. Coba diulang lagi. Business is not business. Oke, dengerin tuh pemirsa ya. Seperti gue bilang, ketika gue ngobrol sama lo nih, atau gue spend my time with you, gue lagi apa? Investing. Gue lagi investing. Gue lagi investing waktu gue bareng. Invest itu apa sih? Sesuatu yang kita tabur yang di masa akan mendatang. Yes. Itu investing. Yes. Nah, ketika gue bilang
ketika gue bilang gue investing di waktu, waktu itu sangat mahal karena gue gak bisa beli. Yes. Satu jam yang lalu bisa beli gak? Gak bisa. Gak bisa. Satu jam yang lalu kita gak bisa beli. Dua jam yang lalu bisa beli ya? Enggak. Sekaya apapun kita gak bisa beli waktu yang kita lewat. Yes, yes, yes. Itu penting untuk gue. Jadi ketika lu, gue ngalamin, karena gue ngalamin. Di bisnis awal gue terjebak di bisnis gue. Iya. Sehingga gue gak tidur ibaratnya. Iya. Karyawan belum datang, gue udah datang. Iya. Karyawan udah pulang, gue masih di situ. Yes, yes, yes. Karyawan terima gaji, gue pusing. Iya. Waktu salah tuh. Itu bukan bisnis sebenarnya. Ketika bisnis lo masih seperti itu, coba koreksi lagi. Pasti ada yang salah, berarti sistemnya gak jalan. Seringkali yang gak jalan adalah gini. Ada kuadran nih. Iya. Namanya kuadran employee, kuadran self-employee, kuadran bisnis, sama kuadran investing, investor. Okay. Iya. Seringkali ketika kita mau pindah kuadran, orang mau mulai bisnis nih. Yes. Itu orang super gitu, jadi super fan. Pengusaha bukan super fan. Jadi ada orang yang sangat perfeksionis sehingga dia yang serba bisa itu nggak bisa jadi pengusaha yang benar. Karena dia takut orang lain nggak bisa ngerjain seperti dia. Contoh gini, pernah ke salon nggak? Pernah dong. Pernah pasti. Potong rambut nggak? Pernah. Iya. Potong rambut. Pasrah ya. Nggak. Kalau potong rambut sama dia, cocok udah cocok sama dia. Iya, mau nggak main lagi? Nggak. Nggak mau. Nggak mau. Ketika dia nggak masuk, iya. Anda potong rambut dengan orang lain nggak? Nggak. Ketika kalau kita ngandelin di bisnis kita jadi si barber tadi, iya. Mati nggak tuh bisnis? Iya mati. Kalau gue sakit. Yes. Nggak ada yang mau potong rambut dong sama yes, bisnis itu. Yes, yes. Itu bahaya. Makanya di bisnis gue tantinan itu bukan pilihan gue. Yeah, jadi ketika customer datang, customer belanja, tidak perlu harus gue yang melayani. Iya. Tapi customer-customer gue itu bisa nyaman dengan pegawai gue. Okay. Nah, terus harapan-harapan ke depannya apa nih, Van? Untuk bisnisnya, kelangsungan bisnis ke depan, ada punya harapan nggak sesuatu tadi selain legacy? Ada lagi nggak sih yang mau lo capai? Kalau ada yang mau lo capai, ada banget. Ada banget ya? Harapan gue cuma satu. Satu, COVID segera berlalu deh. Nah. Harapan gue itu pertama. Yeah, yeah. Kedua, iklim bisnis di Indonesia akan lebih baik lagi nih. Sebenarnya kan 2018-2019 udah enak banget. Iya, iya, iya. Kalau tahu ya, itu orang beli jam mau seharga 100 juta tuh kayak kacang goreng antri. Iya, iya, iya. Jadi kan bagus sekali. Iya, iya, iya. Sudah bagus sekali. Kita emang sial aja nih 2020 nih ada COVID. Iya, nah, yes. Harapan gue yang lain adalah kedepannya bahwa semakin banyak nih. Nih, gue selalu bilang gini ya, Mas. Kalau lu sudah lulus kuliah, tapi lu ngantri untuk melamar pekerjaan, lalu Iya. Lu malu punya mahasiswa. Kenapa? Kalau lu coba bayangkan, kalau satu dari kalian bisa membuat suatu bisnis dan bisa menyerap 10 tenaga kerja. Yes. Berapa banyak nih? Yang menjadi berkat buat orang lain juga. Orang lain. Nah, Van, nih untuk terakhir pertanyaan terakhir nih, ada pesan-pesan nggak buat para pebisnis luar sana atau yang tertarik untuk bisnis? Karena kan selama ini nih yang saya ngobrol sama para narasumber, mereka selalu bilang pertama adalah you need to know your passion. Nah, ada yang bilang juga sekarang karena keadaan kayak gini, alah forget lah about passion, yang penting sekarang gimana cara kita making money. Gitu. Ya, duit ya, yes, ya. Yes. Dan how kita survive dan kita harus makan gitu, besok kita harus makan gitu. Nah itu gimana menurut lo view-nya sekalian nih, mengakhiri bincang-bincang kita nih pemirsa dan pesan-pesan buat pemirsa. Itu sebenarnya sangat menarik ya, kata-kata yang terakhir itu, bagaimana orang berpikir, yang penting kan bisa cari duit. Kalau yang penting bisa cari duit, seringkali orang melanggar nih. Ya. Koridor-koridor yang ada nih. Contoh kayak gini. Wah, lagi COVID kita dagang aja masker. Ya. Yang penting jadi duit dong. Yes, yes. You know what? Gue bisa nggak mau dagang masker? Bisa. Cuma nggak. Gue nggak mau kayak gitu. Ya, ya, ya. Man, tadinya tuh orang tiba-tiba yang nobody, bukan pebisnis tentang masker atau disinfektan, tiba-tiba dagang disinfektan rata. Iya, iya. Ya, ya. Harga disinfektan antis biasanya atau apa ya, mereknya ya, itu ya. Tiba-tiba harganya 10 kali lipat. Yes, yes. Hati nurani gue di mana? Kalau it's all about the money, gue bisa langgar itu semua. Tapi nggak seperti itu, bro. Nggak sama sekali seperti itu. Kalau menurut gue, nggak sama sekali seperti itu. Dan ada waktunya ketika the market is overcrowded dengan disinfektan dan masker, akhirnya masker lo jadi nggak laku gitu kan. Itu trapnya, hukumannya. Itu hukuman iya. Dan artinya gini, kalau gue selalu percaya gini, ketika lo passion di situ, lo nggak usah mikirin uang deh. Uang tuh ikut sendiri. Kita akhiri dengan kata-kata itu ya, Van ya.
uang itu akan datang sendiri ketika kita akan mengikuti passion. Lo, lo cinta apa yang lo kerjakan? Lo kerja apa yang lo cinta? Oke, jadi pemirsa jangan lupa kalau misalnya kita ingin memulai bisnis, start with our passion, karena yang namanya uang itu akan datang dengan sendirinya kemudian ya Van ya. Dan dengan itu berakhir juga acara Lokostock kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa saksikan terus Lokostock di Nusantara TV setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan akhir kata saya Stefan Tambunan pamit undur diri, sampai jumpa lagi kesempatan.